Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi yang bahagia ini, tentunya Mimin ada unggahan terbaru nih dari akun Instagram @leslar yang merepost kembali postingan dari Abang El ya. Selamat pagi semuanya, alhamdulillah sudah memasuki puasa hari ke-18, mau masuk ke-19 ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan terus rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada komentar dari Sultan. Amin ya Rob, selamat pagi juga buat Mimin. Bismillah ya, tetap semangat. Oke deh, di bulan puasa ini selalu menebar kebaikan ya untuk kita semua, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, next di kabar berikutnya nih, Mimin ada unggahan dari Jennifer Christie. Dimana Kak Jennifer Christie meeting project bersama Leslar nih semalam ya, bersama Kokoro di Salim juga. Ada caption nih dari Cici Jennifer Christie dengan dua bapak-bapak yang suka ngelawak. Kira-kira terdakwa melakukan kriminal apa ya? Tentunya penasaran kan, ada vlog terbaru nih, bahkan ada project terbaru dari Leslar. Kemudian ada Naf Kediri berkomentar, sukses buat projectnya, keep smile ya Cici, pokoknya tetap semangat, bakalan ngakak terus kalau sama Kokoro di Salim ya, ditunggu. Kemudian di kabar selanjutnya ada unggahan terbaru juga di instastorynya Kakak Rizky Billar nih para sahabat. Bunda Lesti Kejora sebelum OTW festival Ramadan digodain dulu nih sama Papa Billar. Katanya Bunda Lesti Kejora ini mirip Masya kerudungnya ya. Iya bener banget nih, kerudung di talinya di depan gini guys. Aduh, makin cantik aja ya Bunda Lesti. Dan untuk kabar berikutnya, ada kabar dari Leslar Entertainment nih para sahabat. Biar makin akrab sama keluarga Leslar, kamu wajib banget nih nonton Ramadan with Leslar ya. Ada sesi mengaji, kemudian puasanya makin berkah nih. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi kamu. Dan untuk kita semua, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Dan pokoknya selalu hadir kalau ada notifikasinya. Makanya jangan lupa dibunyiin notifikasinya dan jangan lupa di subscribe. Nggak cuma acara hiburan dan berbagai resep takjil di Ramadan with Leslar, Leslar juga mau ngajak kalian semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan sesi mengaji bersama Ustadz Subki Al-Buburi. Semoga bulan suci ini membawa banyak keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga Mimin ada informasi nih dari Indosiar, kalau di festival Ramadan benar-benar bikin semua bahagia ya. Bulan puasa ini memang kita dituntut untuk memberikan kegembiraan untuk kita semua ya. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan. Maka dari itu hanya di festival Ramadan saja nih yang membuat kita ngakak abis. Bunda Lesti Kejora lagi-lagi membuat kita semua ngakak terus guys. Dari aksi kocaknya membonceng Jirayut di studio Indosiar ya. Bahkan semua tertuju kepada Bunda Lesti nih. Yang katanya anak motor ya, bukan Maeso Ima aja nih yang anak motor. Bunda Lesti pun anak motor ya. Dari Cianjur aja pakai motoran guys, keren banget nih Bunda Lesti. Kemudian juga nih di kabar berikutnya ada sesi icip-icip ya tadi malam di festival Ramadan.
Pas peserta dari Karawang nih membawakan makanan ciri khas ya. Ada siomay dari Pare. Ternyata siomay Pare ini enak banget ya, katanya endulita banget. Nggak kerasa pahitnya, sampai Bunda Lesti Kejora aja minta izin katanya untuk bawain suami tercinta. Wah, Bunda Lesti Kejora nih masih inget ya kalau lagi makan inget suami di rumah. Salpok sama suara Bunda El, tetap inget buat suami di rumah ya. Masya Allah, ini istri soleha banget, istri yang selalu ingat suami dimanapun ia berada ya. Ketika Bunda Lesti icip-icip nih, kerasa enak banget. Ingat suami katanya di rumah, pengen bawain siomay untuk kakak Rizky Billar. Dan memang ini definisi istri yang soleha guys. Kalau ada apa-apa tuh kita harus ingat suami ya. Apalagi nih kalau lagi icip-icip endul banget tentunya. Dan pastinya Bunda Lesti Kejora tak mau ketinggalan untuk bawain untuk suami ya. Masya Allah, keren banget. Nah, maka dari itu Mimin suka banget sama Bunda Lesti ya. Bahkan sekecil apapun Bunda Lesti Kejora tetap ingat suami ya. Masya Allah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua juga. Kalau kita makan di luar nih harus ingat suami ya. Harus ingat anak gitu, ingat keluarga. Masya Allah, pokoknya luar biasa banget. Untuk itu doakan yang terbaik ya para sahabat, para Finlister Lovers. Karya-karya dari Bunda Lesti dan Papa Billar selalu kita support proyek-proyek terbarunya. Dan doakan yang terbaik buat mereka ya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Tetap stay tune ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.